Ya pemirsa, kita awali dengan berita ekonomi. Harga cabai merah dan cabai rawit di pasar Bangko terus merangkak naik. Hal tersebut disebabkan oleh berkurangnya pasokan lantaran para petani sayuran tidak bisa panen secara optimal di masa lebaran ini. Sejak akhir bulan Ramadan, harga cabai merah dan cabai rawit di Kabupaten Merangin terus mengalami kenaikan. Dalam kurun waktu sepekan ini saja, kenaikan mencapai Rp8.000 per kilogramnya. Di mana harga cabai merah yang sepekan lalu berkisaran Rp40.000, saat ini sudah naik di angka Rp48.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Bukan hanya itu, harga cabai rawit, tomat, dan kentang juga mengalami kenaikan. Para pedagang sayuran mengaku pasrah dengan keadaan ini karena hal semacam ini sudah menjadi hal biasa bagi pedagang. Sementara itu, untuk penyebab kenaikan, para pedagang memperkirakan belakangan ini hasil panen para petani di kawasan Jangkat dan Kerinci tidak maksimal. Meski demikian, para pedagang berharap ada solusi yang diberikan pemerintah guna mengatasi persoalan yang lazim terjadi ini. Mengingat jika kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terus berlanjut, dikhawatirkan akan diikuti kenaikan harga bahan kebutuhan lainnya. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.